Dalam video ni kita nak tunjuk macam mana nak pakai. Dah setengah yang tak tahu ni pakai. Kata external hard disk, nak jimat kos, boleh edit, tak perlu beli hard disk baru external ke. Kita beli alat ni lah, external ni. Casing ni panggil. Ada yang 3.0, ada yang 2.0. Untuk 3.0 ni, ni boleh speed editor lah. Yang betul-betul kan hard disk lama. Ni hard disk lama ni kita perlukan. So tak perlu membazir, buang ke beli lain. Benda boleh pakai, kita pakai. Isi saja dalam ni. Buka, buka ikut atas mana korang rasa okey lah. Macam aku ganas sikit, buka macam ni je. Okey. Dan masukkan dalam ni. Oops. Macam ni. Macam ni saja. Tak balik. Okey, siap. Siap nak habis kita. Simpan data dalam ni ya. Komputer ke apa kita buat dalam, kita buat jadi macam running system saja. Okey, siap.